Kayaknya ini Bung Karno datang ya. Ayah saya kebetulan kepala Pesindo Pasukan Indonesia. Dia itu punya ini sendiri, mereka punya ini sendiri kan. Dan Bung Karno itu kan hampir kayak Pak Jokowi sekarang. Ya. Jadi datang ini kan, kalau masih ingat saya kalau dia datang, siap, break. Jadi suruh nyanyi. Di depan Bung Karno? Di depan Karno. Apa lagunya waktu itu? Masih udah lupa. Udah lupa, benar-benar udah lupa. Tapi dia, bagus sih kamu. Udah sekelas berapa? SD. Gitu. Sekolah rakyat, maaf. Belum SR SD. Ya? SR. Lucu ya. Terus ketemu lagi. Waktu saudara saya jadi ajudannya. Oh. Pak Minggus, Kolonel Minggus. Dari AL juga? Enggak, dia dari Angkatan Darat. Okay. Terus, gitu dia. Saya bilang, Pak dulu saya pernah nyanyi. Iya kayak gak salah, dulu pernah. Sekarang kayaknya lagu-lagu barat dulu aku dikritik. Oh, sempat ngomong gitu. Terus bilang apa? Terus dia bilang, ini biasalah teori. Nanti kalau nyanyi 10 lagu barat, sekali lagi 9 lagu barat, 1 Indonesia. Lagi-lagi 2, ya satunya 8. Lalu 3 sampai lama-lama habis tuh ya. Dalam hati gue yang bener aja. Waktu itu lagu Indonesia cuma sedikit deh. Wah. Oh iya, yang era itu industri rekamannya belum kayak ini, sekarang ya. Iya, dan lagu-lagunya berat. Sam Saimun gitu ya? Sam Saimun, Bjorn Slamet. Medcom.id, a part of Media Group Network.